Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Sulianti, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPELKES Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saya memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian mutu meliputi pengendalian mutu pelatihan dan akreditasi institusi. Saya memiliki target kinerja individu yaitu terlaksananya pengelolaan akreditasi pelatihan dengan indikator persentase pelatihan terakreditasi 100% atau 39 pelatihan. Target kinerja tersebut berkontribusi terhadap target perangkat daerah yaitu persentase puskesmas yang telah terakreditasi sebesar 99,81% serta berkontribusi terhadap target gubernur yaitu angka harapan hidup penduduk Provinsi Jawa Barat di tahun 2021 dengan nilai 73,6 tahun. Seluruh target tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka terwujudnya Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Saya paham tupoksi dan paham kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.